Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudari yang tercinta, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah menikmati satu keadaan yang selesa dan membahagiakan. Namun, di beberapa minggu kebelakangan ini, negara dikejutkan dengan beberapa insiden keganasan yang meraut nyawa pasukan keselamatan kita dan tindakan gerombolan pelampau penghasut. Saya ingin memberi jaminan setelah mengadakan pertemuan dengan pasukan keselamatan bahawa kita akan bertindak keras terhadap gerombolan tersebut dan insya Allah keadaan akan bertambah tenang dan terkawal. Nampaknya ada usaha untuk mengeruhkan suasana dalam keadaan negara aman dan ekonomi mula mencatat pertumbuhan yang memberangsangkan. Pada tahun 2024, dan suku pertama ini, kita telah meraih pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.2%. Yakni melebihi anggaran kebanyakan pihak yang mengunjurkan maksima 3.9%. Maka dalam suasana ekonomi dunia yang belum menentu, hampir kesemua sektor telah melonjak dan memangkin pertumbuhan suku pertama 2024. Umpamanya, pasaran boroh berkembang 2.1%, menjadikan jumlah tenaga kerja meningkat kepada 16.4%. Kadar inflasi yang membimbangkan, dan ini bermakna kos barangan meningkat, tetapi kadar inflasi masih kekal rendah pada 1.7% ketimbang 1.6% pada suku keempat 2023. 4 bulan pertama 2024, kita catat jumlah dagangan Malaysia berkembang 8.3% kepada 912.27 bilion ringgit. Kita juga kekal mencatat lebihan dagangan berjumlah 41.83 bilion ringgit. Dan syukur kerana kita telah mencapai paras ABM KLCI, pasaran saham, melepasi 1,600 mata dan nilai pasaran equity domestik mencecah angka tertinggi dalam sejarah sebanyak 2 trilion ringgit. Sudah-sudahi pencapaian makroekonomi ini harus kita raikan. Kendati pun begitu, saya akur bahawa sudah-sudahi tidak semua rasa lega dengan catatan tersebut. Ada yang masih terhimpit dengan bebanan sara hidup yang kian mengesankan. Ini kenyataan yang saya tidak mau nafikan atau mungkiri. Walhasil, tumpuan utama dan pertama usai tertubuhnya kerajaan madani adalah untuk menangi masalah struktural, yakni masalah pokok yang melemahkan sendi dan kekuatan ekonomi negara kita. Ada dua masalah struktural. Pertama, ekonomi rakyat dan ekosistem perniagaan yang hambar. Kedua, kedudukan keuangan kerajaan persekutuan yang lemah. Sebab itu, saudara, dari awal saya tegas memerangi rasuah. Dan yang pertama, sebelum dua masalah struktural diselesaikan, isu pokok yang ditangani segera ialah kelemahan tata kelola dan amalan rasuah yang sistemik dan bermahajarela dari atas hingga penengah sehingga di peringkat bawah. Kita hadapi di tiap peringkat, rakyat terpaksa terbeban dengan kerana fail beberapa kerat manusia yang masih mahu mengaut komisen dan harga sebelum apa-apa kelulusan diberikan.
Maka soal rasuah ini saya tekankan kerana ia menjadi barah utama yang melemah ekonomi negara serta menjatuhkan moral dan keyakinan rakyat. Tahun pertama lagi, saya telah tegaskan keperluan menghentikan amalan rundingan terus dalam perolehan kerajaan. Apa yang disebut negotiated tender. Ini beralih kepada sistem tender terbuka. Bila kita kata rundingan terus, maknanya rundingan terus, kadar boleh dibicara di antara menteri dan syarikat, berbeza dengan urusan perolehan yang telus dan tender terbuka dan transparan, supaya mengelakkan daripada amalan mengambil komisen, membazirkan rakyat, membazir ruang rakyat dan rasuah. Ada kalangan rakyat membangkitkan tiga, benar rasuah masih berharga rela, ataupun ada kelompok yang mengaut kekayaan begitu besar, mengapa mereka tidak dihukum segera? Saya mahu tegaskan bahawa siasatan diteruskan, ada jalur hukum, ada proses mahkamah. Yang penting amalan ini mesti dihentikan. Proses mengambil masa dan kadang-kadang melelahkan. Saya sendiri, seperti mana ramai rakan-rakan, saudara, rasa tidak sabar. Mengapa amalan lalu yang mengaut kekayaan menimbun tidak dikenakan tindakan? Maka serahkanlah kepada agensi penguatkuasa, pendakwaan dan akhirnya badan kehakiman. Saudara-saudara yang dimuliakan, kita juga merasa perlu untuk memberi ruang kepada semua agensi, dan saya tambah selain daripada PDRM, SPRM, juga Jabatan Audit Negara. Tetapi dalam hal ini semua, kita tekankan keperluan mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dan baik, serta menjamin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih dari rasuah dan kelembaban serta kemalasan. Mungkin ada yang memandang remeh dan anggap ini sebagai slogan politik atau tindakan. Ini saya anggap biasa dalam percaturan politik, tetapi yakinlah insya-Allah kita dapat benteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani dan tegas dari peringkat tertinggi sehingga serendah-rendahnya. Saya beri contoh umpamanya, projek rancangan tebatan banjir. Dengan ketegasan kita, kita boleh jimatkan hampir 2 bilion ringgit. Kemudian penyeludupan. Kerana sekarang kita ada agensi khas. Penyeludupan itu diizinkan. Hasil negara terus tiris. Dan dianggap dari beberapa tahun kebelakangan, kita telah kehilangan 2 bilion ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup melancarkan ops tiris bagi membanteras penyeludupan diesel yang selama ini merugikan. Semua orang tahu, malah kapal-kapal nelayan asing banyak yang untung kerana hasil daripada diesel yang dicuri oleh rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab, dijual kepada syarikat-syarikat asing. Kartel minyak masak, ayam dan telur dipecahkan. Sebab itu harga minyak masak terkawal. Dan oleh demikian, meringankan tekanan rakyat. Angka-angka ini harus bermakna. Kerana kalau kita kumpul semua, ia akan menambah bantuan rakyat. Untuk apa kita kumpul? Untuk menambah
bantuan kepada rakyat. Dan dengan cara ini kita dapat menggerakkan agenda pembaharuan. Maka negara memerlukan hala tuju ekonomi yang jelas. Tahun lalu, kerajaan meluncurkan ekonomi madani, memperkasa rakyat sebagai landasan utama memperbetul masalah struktural ekonomi negara. Ekonomi madani ingin diperkenalkan ialah perencanaan baru melibatkan pelbagai sektor dan aspek ekonomi. Perancangan ini meliputi ikhtiar meningkatkan pemacuan ekonomi, menggalakkan pelaburan, memperkukuh industri tempatan supaya lebih berdaya cipta, berdaya saing serta mampu dilonjakkan ke pasaran global. Selanjutnya ia disambut dengan peluncuran Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga. Pelan peralihan tenaga ini penting kerana semua negara di dunia memutuskan kebergantungan kepada tenaga lama, minyak, itu tidak dapat bertahan lagi. Ini yang disebut peralihan kepada hidrogen, kepada amonia, kepada hidro untuk mengurangkan tekanan kebergantungan kepada pendekatan lalu. Samalah dengan pelan perindustrian dan beberapa pendekatan lain dalam ekonomi madani. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri turut meluncurkan pelan strategik semiconductor bagi merencakkan ekosistem semiconductor. Ini utama kerana Malaysia sekarang sudah dianggap sebagai landasan utama, pusat pelaburan utama bagi mikrokomputer, chips yang menarik puluhan bilion pelaburan dari syarikat-syarikat utama Eropah, Amerika Syarikat dan China. Cita-cita ekonomi madani itu menaikkan lantai dan ceiling atau mengangkat darjat hidup rakyat, menstruktur semula ekonomi bagi melonjak Malaysia sebagai jago hebat di rantau Asia. Sebab itu, kita harus rongkai struktur, ekosistem, perniagaan dalam negara kita. Hala tuju kita sudah tetapkan. Dasar diluncurkan. Cabaran kita ialah menggerakkan seluruh jentera supaya dapat mengambil manfaat dan mengangkat martabat negara kita. Iaitu dengan mendukung ekonomi rakyat dan meningkatkan kemahiran bakat tempatan supaya gaji yang diraih lebih munasabah. Kita boleh catat pelaburan yang tinggi, pertumbuhan yang hebat dan pasaran modal yang melonjak. Tetapi kalau pendapatan rakyat tidak meningkat, itu akan membebankan. Maka ekosistem perniagaan juga harus menyokong industri baru yang punya daya saing, dapat mampu meningkat dan bernilai tinggi supaya pelaburan dapat ditingkatkan ke dalam ekonomi tempatan. Dan dengan cara ini meningkatkan gaji rakyat ke tahap lebih bermakna. Industri tempatan diberi nilai tambah khususnya sektor semiconductor yang sedang mendapat tempat di mata dunia. Pelan induk perindustrian menyasarkan pendapatan bulanan pekerja industri membuat pembuatan meningkat minimum RM4,500 menjelang 2030. Bagi melahirkan lebih ramai bakat tempatan berkemahiran di kalangan anak muda, kita juga telah laksanakan kerjasama dengan Gergasi Industri dalam menstrukturkan semula pendidikan tibet negara. AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan juga diberikan keutamaan melalui fakulti AI pertama dan jaringan dengan semua disiplin AI di seluruh negara, pusat sains dan universiti-universiti. Khazanah Nasional Berhad telah menggerakkan usaha melahirkan usaha baru sektor pertumbuhan tinggi dengan dana RM1 bilion. Ikhtiar yang paling utama ialah hanya di bawah kerajaan madani serius untuk menambah pendapatan negara dengan cara yang saya
lontarkan tadi. Hal awal yang saya perjuangkan adalah untuk menoktahkan kemiskinan Tegal. Dan alhamdulillah, melalui pelbagai inisiatif oleh seluruh jentera kerajaan persekutuan dan dengan kerjasama kerajaan negeri dan IPR, kita mendapat perolehan yang membanggakan dan catatan kemajuan yang melegakan. Gaji dan allowance tetap penjawat awam, saya telah umumkan, bukan saja ditambah baik setelah belasan tahun tidak disemak, tetapi disusun semula supaya lebih mampu berdaya saing. Jadi kenaikan saya sebut mulai 1 Disember akan naik minima 15%, walaupun di peringkat bawah akan mencecah peratusan yang jauh lebih tinggi. Kita serius untuk menggubal dasar gaji progresif yang melibatkan sektor swasta, kerana anak-anak muda bertanya, para graduan bertanya, apa nasib mereka di sektor swasta. Maka diperkenankan dasar gaji progresif beserta dengan saran gaji baru sektor awam untuk memberi mesej jelas kepada sektor swasta supaya mencatat keuntungan tinggi, janganlah dengan meninggalkan peluang dan kedudukan pekerja sama ada peringkat bawah atau golongan profesional. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita memang terperangkap dalam kitaran ekonomi yang membebankan. Kos meningkat, gaji rendah atau tidak meningkat bersama, keuntungan rendah, nilai daya saing tidak melonjak atau membanggakan. Maka tugas sekarang adalah menambah baik ekosistem perniagaan, apa yang disebut high growth, high value, atau pertumbuhan nilai tinggi yang harus diberi keutamaan dalam meraih lebih banyak pelaburan masuk ke dalam ekonomi negara. Maka ekonomi, ekosistem perniagaan sedang diperluas, ditambah baik, antaranya bagi kluster electrical dan elektronik ENE di wilayah utara dan pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura di Johor, dan juga satu pusat perkembangan baru di Krian, Perak. Di sidang kemuncak KL20 bulan lalu, kita jadikan medan strategik bagi pelaburan bermutu. Pelan tindakan KL20 dijangka menjana penilaian tambahan syarikat pemula niaga mencecah RM400 bilion menjelang 2030. Dan dengan dasar peralihan tenaga, akan berusaha merancakkan pembukaan industri tenaga boleh baru, lebih-lebih lagi sebagai persediaan Malaysia ke arah penggunaan tenaga bersih. Tumpuan kini adalah untuk membangunkan ekosistem perundangan bagi memudah cara pelaksanaan dasar tersebut. Alhamdulillah, untuk tahun lalu, Malaysia merekod pencapaian tertinggi dalam sejarah dengan pelaburan langsung yang diluluskan sebanyak RM329.5 bilion atau 23% lebih tinggi ketimbang tahun 2022. Bagi tahun 2024, setakat Mac sahaja, kita berjaya menarik potensi pelaburan asing berjumlah RM76.1 bilion. Ini dicatat selain daripada pelabur tradisional Amerika Syarikat, China, dan kini Australia RM24.5 bilion, Jerman dan Perancis RM46 bilion. Rekod tahun ini tentu akan melonjak, lebih-lebih lagi dengan penyertaan Arab Saudi
UAE, Emirat dan Qatar. Maka pelaburan ini akan memberi jaminan pekerjaan bertambah dan keselesaan kepada rakyat. Saudara-saudari yang saya muliakan, kita tidak boleh pandang ringan angka-angka ini kerana kita dapat jamin bahawa kerajaan madani sedang sedaya upaya memastikan segala pelaburan direalisasikan pada masa ditetapkan. Umpamanya kemajuan bagi pelaburan diluluskan sebelum ini berada pada landasan yang betul. Ya. Umpamanya 75.5% projek perkilangan yang diluluskan dari tahun 21 hingga 23 telah siap atau sedang dalam pelaksanaan. Ini maknanya bukan pengumuman tapi pelaksanaan. Nilai kerja pembinaan peringkat awal juga tinggi, iaitu 31.5 bilion ringgit pada tahun 2023 ketimbang 26.3 bilion ringgit tahun 2022. Ini melambangkan keyakinan baru pelabur kepada pengemudian ekonomi negara saat ini, berpandukan kerangka besar ekonomi madani. Sebab itu kita harus rungkai apa-apa kelemahan struktur fiskal negara yang kita kenal pasti. Sebab dan lantaran itu juga kedudukan kewangan negara perlu diperkukuh bagi membolehkan kerajaan berbelanja untuk kebajikan rakyat. Kita kadang tidak pandang serius soal ini. Bagaimana boleh kita beri faedah STR yang bertambah dan kebajikan nelayan dan pekerja kecil bertambah kalau tidak diperbaiki pengurusan struktur ini? Ya. Sebab itu saya katakan bahawa dalam pengurusan wang awam harus lebih baik. Masalah fiskal oleh kerajaan madani perlu diberikan tumpuan. Setakat 2023, nisbah hasil cukai kepada KDNK adalah paras 12.6%. Ini jauh lebih rendah ketimbang purata negara Asia Pasifik sebanyak 19%. Ini bermakna kadar cukai kita jauh lebih rendah daripada mana-mana negara Asia Pasifik. Yang umumnya dari 19% sehingga 30%. Perbelanjaan kadang-kadang sebelum ini boros, tidak berhemat. Dan ini termasuk cara kita memberikan subsidi. Subsidi maknanya bantuan dari kerajaan kepada rakyat itu di antara dari Malaysia, kerajaan Malaysia itu di antara tertinggi di dunia. Untuk apa subsidi pukal lebih menguntungkan golongan kaya? Minyak, diesel, elektrik itu memberi faedah kepada rakyat termiskin dan rakyat terkaya. Kemudian 3.5 juta warga asing dan sekarang ada yang kata mencecah sampai 3.8 juta. Ada yang katakan lebih. Maknanya kita bayar cukai, urus oleh kerajaan, kerajaan bagi subsidi kepada golongan terkaya di atas dan 3.5 juta rakyat asing. Ini bukan suatu pendekatan yang waras dan bijak. Sebab itu kadang-kadang saya resah, bingung mengapa beberapa langkah untuk melaksanakan penyerahan subsidi itu dibantah oleh beberapa kelompok ini. Apakah mereka mahu subsidi diberikan kepada 3.8 juta rakyat asing dan golongan terkaya? Soalnya, jangan perkenalkan dasar yang membebankan rakyat miskin. Kita tidak boleh hadafikan umpamanya kekangan hasil yang tadi kutipan hasil rendah, perbelanjaan banyak bocor, tiris, tidak berhemat. Jadi kerajaan menanggung beban hutang yang tinggi. Paras hutang saya sebut 1.2 termasuk liability contingent 1.5 trilion ringgit, iaitu 64.3% KDNK.
Dan kalau kita campur tadi dengan liability lain, dia mencecah 80% KDNK. Timbunan hutang ini kalau untuk keselesaan rakyat, kita faham. Tetapi banyak terpaksa digunakan untuk membayar faedah hutang dan juga dimanfaatkan oleh golongan terkaya atau yang saya sebut maha kaya dan juga orang asing. Dan tahun ini umpamanya setiap seringgit pungutan cukai, kita kutip seringgit, 16 sen bayar faedah hutang. Ini belum lagi bicara soal pokok atau prinsipal hutang. Satu ringgit, 16 sen itu untuk faedah hutang. Puluhan sen untuk hutang. Jadi ini kenyataan yang kita hadapi. Cuba dipadamkan oleh setengah pihak. Ini kenyataan. Kita warisi keadaan yang sedemikian. Mau diselesaikan dalam tempoh satu tahun, mustahil. Tapi kalau ada dasar yang jelas, komitmen yang jelas, hentikan amalan menyakau orang rakyat dan memperkayakan diri dan kelompok, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan. Dalam kegalauan ekonomi, setiap tindakan kerajaan amat berharga untuk membela nasib dan kebebasan majoriti rakyat. Dan inilah yang saya ingin tekankan, keperluan kefahaman rakyat untuk kita hentikan amalan merompak hasil negara untuk kekayaan golongan kecil. Dalam menambah baik pengurusan fiskal negara, apakah yang kita tumpukan dalam kerajaan Madani ini? Saya katakan pertama, reformasi fiskal, iaitu melalui penggubalan Akta Kewangan dan Awam Tanggungjawab Fiskal. Ini bermakna setiap langkah kita ambil harus telus, terbuka, dibahaskan di parlimen. Dan kita bertanggungjawab melaksanakan ikut unjuran yang diumumkan. Di antara lain, untuk menurunkan paras hutang tidak melebihi 60% KDNK dan defisit fiskal 3% dalam jangka masa sederhana. Saya dan kerajaan boleh tambah hutang, tapi kita bebankan anak-anak muda. Anak-anak muda harus tahu bahawa setiap langkah kerajaan yang tidak bertanggungjawab, boros, rasuah dan belanja ikut nafsu serakah, akan membebankan generasi berikut. Ya? Jadi sebab itu pertanggungjawaban dalam fiskal atau kewangan itu penting, termasuk reformasi percukaian supaya tidak membebankan tetapi bersifat progresif. Maknanya dikenakan cukai kepada golongan berpendapatan tinggi, ditarik subsidi dari golongan kaya tetapi tidak membebankan rakyat terbanyak sama ada B40 dan M40. Umpamanya, kerana cukai barang bernilai rendah, cukai keuntungan modal bagi saham tidak tersenarai dan penambahbaikan kepada cukai perkhidmatan kita telah perkenalkan. Kita mengunjurkan peningkatan dari tindakan ini hasil cukai negara sebanyak 4.5 bilion ringgit. Ini cukai kepada golongan kaya. Ya? Dalam soal subsidi, kerajaan mengambil pendekatan berani. Saya gunakan berani kerana puluhan tahun dibincangkan soal penyasaran semula subsidi, tapi tidak ada tekad politik untuk melaksanakannya kerana serangan yang bertubi-tubi akan datang sebaik kita bicarakan soal subsidi. Tetapi penyasaran subsidi ini ialah untuk menarik subsidi pada orang kaya dan orang asing dan tidak kepada rakyat. Dan kalaupun diberi, dinaikkan harga barang, maka kita akan berikan suntikan wang untuk rakyat supaya tidak membebankan mereka.
Maknanya ganti kos yang terpaksa ditanggung untuk mengadakan satu pendekatan yang lebih telus. Kerajaan telah menjana pinjamatan 4 bilion ringgit melalui penyasaran subsidi mengikut penggunaan elektrik. Yang dikatakan tarif elektrik yang riuh rendah kita tingkatkan. Saya sekali lagi rasa aneh dan bingung. Kita tarik subsidi elektrik bukan untuk rakyat. 85% tidak terjejas. Yang kita tarik subsidi itu kepada 15% maha kaya dan syarikat-syarikat besar, industri besar yang menggunakan elektrik melebihi 600 kilowatt jam. Mereka tidak menerima subsidi. Jadi yang nak hiruk pikuk marah ni sebab apa? Apakah kita ini bicara untuk mempertahankan golongan kaya dan orang asing? Kita nak jimatkan dana 4.5 bilion ringgit itu dari golongan maha kaya yang mendapat faedah dan 38 juta rakyat asing supaya dapat dipulangkan kepada rakyat sama ada melalui pendidikan atau kesihatan ataupun suntikan tunai rahmah. Contoh kedua, harga ayam tahun ini kita apungkan, tak beri subsidi. Apa dasar sebelum ini? Sebelum ini, setiap bulan kita belanja 100 juta ringgit untuk beri harga, menetapkan harga lantai 100 juta ringgit untuk industri ayam. Yang dapat faedah saya fikir mungkin syarikat-syarikat katel. Dan sebelum ini tidak berani sesiapa menyentuh. Tapi Alhamdulillah kerajaan Madani mengambil langkah. Kita apungkan, maknanya kita boleh jimat 1.2 bilion ringgit tiap tahun. Jadi kesan dia, harga ayam naik? Tidak, harga ayam lebih murah tahun 23 dan 24 ketimbang 21 dan 22. Maknanya 1 bilion ringgit diberikan, harga naik. Tarik 1 bilion ringgit, harga dapat dikawal. Ya, jadi maknanya kalau kita kumpulkan sudah 5-6 bilion ringgit diselamatkan. Pagi tadi Jemaah Menteri telah bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi ke atas bahan api. Penyasaran subsidi akan dilaksanakan ini untuk diesel, bahan api diesel. Dan kita sedang bincang tindakan-tindakan berikutnya berdasarkan pengalaman kita melaksanakan penyasaran subsidi diesel yang melibatkan pengguna di Semenanjung Malaysia dan tidak melibatkan pengguna Sabah dan Sarawak. Bedanya apa? Sabah dan Sarawak menggunakan diesel, hampir setiap keluarga menggunakan diesel untuk kenderaan. Jadi kita menangguhkan sebarang tindakan kerana akan membebankan rakyat terbanyak. Tapi bagi Semenanjung, bagi membendung kenaikan mendadak harga barang dan perkhidmatan, kerajaan akan terus menyediakan subsidi diesel kepada para peniaga yang menggunakan kenderaan komersial bermotor diesel, melibatkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi. Maknanya, pengusaha bas, teksi, nelayan akan terus dipelihara dengan subsidi atau bantuan untuk membantu mereka. Jadi kerajaan bersetuju menyediakan bantuan tunai kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, petani kecil, pesawah, peniaga kecil. Maknanya untuk B40, M40 yang menggunakan kemudahan diesel untuk perniagaan kecil atau penggunaan terpaksa dalam bidang pertanian atau pelombongan ataupun peternakan dan nelayan akan terus dibantu, maknanya dia tidak terkesan dari kenaikan ini. Yang tidak beroleh manfaat dari
Penyasaran subsidi diesel ini ialah T20, maknanya golongan terkaya di atas dan 38 juta orang asing. Ya, jadi sebaik kita laksanakan penyasaran subsidi diesel, penjimatan kepada kerajaan secara kasar 4 bilion ringgit setahun. Yang 4 bilion yang dimanfaatkan oleh golongan paling kaya dan 38 juta rakyat warga asing. Saya ingin tegaskan di sini. Ada yang mengatakan, "Oh, kita naikkan." Ya, kita naikkan tapi tidak untuk rakyat. Kita naikkan kesannya hanya pada golongan maha kaya dan orang asing. Kalau ada rakyat yang terbeban dengan diesel, yang menggunakan diesel, ada ruang untuk mereka rujuk kepada Kementerian Pengangkutan dan kementerian-kementerian yang berkaitan supaya dapat dipastikan, ya, penyasaran subsidi bahan api diesel itu hanya mengesankan golongan kaya dan orang asing dan tidak membebankan mereka. Tentunya saya jangka akan ada pihak akan gembar-gemborkan isu ini, dan saya insyaAllah dengan teman-teman Jemaah Menteri akan menjawab, kerana saya beri pengakuan sebarang penyasaran subsidi tidak harus membebankan rakyat terbanyak. Kalau ditanya mengapa perlu, kerana kita tidak mampu beri subsidi kepada golongan maha kaya dan warga asing. Kalau ada kalangan yang memilih untuk meneruskan dasar ini yang memperkaya golongan maha kaya dan orang asing, silakan kemuka kepada rakyat dan biar rakyat memilih, sama ada untuk memilih dasar untuk memberikan 4 bilion ringgit dana yang diselamatkan itu langsung kepada rakyat, atau mereka memberi kepada golongan maha kaya dan warga asing. Tetapi untuk meringankan beban pada rakyat, kita akan teruskan dengan STR, ya, sumbangan asas ramah, SARA. Saya sentuh SARA dulu, ya, yang akan ditambah baik. Peruntukan SARA, maknanya sumbangan asas rakyat, golongan paling miskin, 700 juta ringgit. Ini lebih 5 kali ganda ketimbang 130 juta ringgit tahun lalu. Dan ia memberikan manfaat kepada 700 ribu kalangan yang dianggap miskin, dan nilai bantuan itu bertambah dari dulunya RM600 kepada RM1,200 sekarang. Kedua, peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dinaikkan sebanyak RM2 bilion atau 25% daripada RM8 bilion pada tahun 2023 kepada RM10 bilion 2024, yang akan memberi manfaat kepada 9 juta rakyat penerima bersamaan 60% penduduk dewasa Malaysia. Jadi suster harus ingat, dari mana kita boleh tambah daripada 8 bilion jadi 2 bilion, daripada 130 juta jadi 600 juta. Itu dari dana yang kita selamatkan daripada subsidi yang membazir, yang menguntungkan golongan kaya dan warga asing. Ya. Kemudian bantuan murid sekolah, yang ada anak-anak yang masih di sekolah. Ya. Mulai tahun 2023, kita perluas bantuan awal persekolahan kepada semua murid dari darjah 1 hingga tingkatan 5. Peruntukannya hampir RM800 juta. Maka di bawah kerajaan madani, insentif pengeluaran getah umpamanya yang tidak dinaikkan sekian lama telah dinaikkan 2 kali. Pertama tahun lalu, mana akhir tahun 2022. Harga yang ditetapkan sebelum ini RM2.50 sekilogram. Sebaik saya ambil alih kerajaan, kita naik RM2.70 sekilogram. Dan kini
RM3 sekilogram. Begitu juga bagi pesawah. Kadar skim subsidi harga padi ditingkatkan dari RM360 tahun 2022 kepada RM500 per metrik tan pada tahun 2023. Ini kenaikan-kenaikan hanya di bawah kerajaan Madani dan tidak sebelumnya. Kerajaan Madani sedaya upaya dan berani buat perubahan. Hanya dengan tekad yang jelas mampu mengeluarkan kita dari kencah perangkap pendapatan menengah dan seterusnya mencapai 7 penanda aras ekonomi Madani yang telah kita hebahkan. Saya faham proses ke arah perubahan ampuh bukanlah satu yang mudah. Malah kita dituntut terkeluar dari zon selesa agar perubahan dapat berlaku. Dan kemajuan ekonomi yang dicapai ini tidak bermakna jika kita masih dibelenggu dengan pemikiran yang sempit dan tidak mau berikhtiar untuk berubah. Saya tekankan juga keperluan kita untuk punya tekad dan kesungguhan membawa islah dan perubahan sedaya upaya kita. Dan saya percaya insya Allah dengan semangat perpaduan kita, dengan sikap kita lebih bertanggungjawab, dengan kesungguhan kita tambah bekerja dan menumpukan fokus kita kepada pertumbuhan ekonomi dan jangan biarkan pemikiran bercelaru dan hal-hal titik bengek dan yang perkara yang jumud dan pantas merosakkan semangat perpaduan dan hilang fokus kita kepada ikhtiar meningkatkan keupayaan ekonomi rakyat keseluruhannya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, merestui usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.